3, 2, 1. Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe sekarang juga. Gua kasih waktu selama 5 detik dari sekarang. Oke guys, terima kasih yang udah subscribe. Selamat menonton. Wadidaw, check it out. Yo, what up, people? Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Gua menyala. Tadi cuma di? Salah. Bukan di KRTV kali ini, John. Tapi kita lagi ada di vlog terbaru dari Billy Syahputra. Sama pacar barunya, jangan lupa. Elvia. Ya, tapi kali ini bukan Billy yang opening. Karena si Billy sebenarnya nggak tahu kita lagi bikin video ini, John. Ceweknya Billy yang baru ini. Harus juga keluarin yang baru ya. Elvia. Ya, Elvia. Si Elvia ini mau kasih surprise ke Billy. Dia mau beli. Dia mau beliin Billy kamera baru. Tapi si Billy-nya nggak tahu, John. Jadi mereka pinjam kamera gue dulu, ya. Habis ini kita bakal langsung ke apartemen Elvia. Pengen tanya-tanya gimana plannya, gimana biar sukses kayak gue ngeprank dia kemarin, ya. Tapi sebelum itu kita harus subscribe dulu, John, channel terbaru dari Billy Syahputra. Oke, langsung aja kita pergi ke. Yuk, Elvia, yuk. Oke, ini dia apartemennya. Cetok, cep. Yang kencang kali. El. El. Hey. Wadidaw. Oh, ada tamu jauh. Ya Allah, jauh banget ya. Gila. Aduh. Gila, kayaknya gak terima banget gue masuk gini. Ini dia apartemen dari Elvia Carolyn, pacar dari Billy Syahputra. Hanya dulu planning. Gimana, El? Jadi gini, Roy. Ntar dulu, duduk dulu biar asik. Duduk dulu ya. Oke, gue jadi kameramen kali ini di sini, cewek-cewek aja. Si Billy kan, aku ada planning tuh sama deketan dong, biar gak kayak musuhan. Ada planning bikin vlog kan sama dia, tapi dia sibuk banget. Nah, terus kerja besok. Apa? Ntar besok. Yaudin, nah. Jadi sekarang gue mau ngasih surprise ke dia, Roy. Gak apa sih, cepetan, gak tau. Nggak, mau kasih apa? Mau kasih dia kamera, tapi diem-diem, dia gak tahu. Lo yakin dia gak tahu? Tahu sih, dia gak tahu. Maksudnya? Dia tuh maunya kita belinya bareng-bareng. Oke. Nah, terus nanti gue beli. Nah, terus minjem kamera lu dulu, Roy, nih, apa, buat vlog ini, pertama gitu. Ya udah, yuk. Udah. Gimana, udah dapat email quotation gue. Enak aja, gratis. Ya udah, jadinya mau beli ini sekarang. Ya udah tahu kamera apa? Udah. Tapi gue telepon dia dulu, make sure. Nanti kalau misalnya dia nanya gue. Dia di mana lagi syuting ya? Tapi bilang sama aku enggak, jangan, makanya lagi ada Instastory ya. Oke. Gue juga enggak Instastory. Paling gue alasannya nge-gym atau Muay Thai kan. Lagi ketemu cowok lain, jangan gitu. Lagi ketemu cowok lain. Kalau misalnya Muay Thai kan gue enggak bisa diganggu tuh 2 jam. Oh gitu. Waduh, berarti kalau dia lagi mau aneh-aneh, Muay Thai aja bilang ya kan. Itu juga Muay Thai jangan diganggu ya, ingat. Kalau Muay Thai jangan diganggu. Thank you, El. Dapat solusi ya, baru. Udah cepetan cus, telepon Billy dulu. Ya, ketopoknya. Jangan diangkat. Lagi ribet kalau gue bisik. Lagi ribet kan. Nggak diangkat lagi, gimana ya, Roy? Ya udah, dimulai dulu. Masih jam segini kok. Terus gimana, nah? Jadi, aku tuh pengen bikin YouTube channel gitu, Beb, kayak kamu. YouTube channel. Asal jangan di prank aja, Beb, kayak gue. Bodoh amat. Gue gila loh, si El nih koleksi sepatunya banyak banget loh. Ada Valentino, ada Loops ya. Gokil. Ada Kenzo. Gili. Bakpao. Halo. Kamu di mana? Masih syuting, baru segmen 1. Masih ada beberapa segmen lagi, kenapa sayang? Masih puasa nggak? Puasa dong, puasa. Nanti juga pasti break. Oh iya. Buka puasa. Aku nge-gym ya, Muay Thai. Yang jam 5. Jam berapa? Yang jam 5, berangkat. Iya udah. Ya, selesai paling jam 6, jam setengah tujuan. Selesai jam berapa? Jam 6, kalau nggak jam setengah 7, 2 jam dulu. Kalau aku paling selesai jam 7 lah. Ya udah. Terus nanti abis Muay Thai, kamu jemput aku, bisa kali. Kamu selesai jam berapa? Selesai. Jemput di tempat Muay Thai apa di apartemen?
jemput macet nggak ya kamu? Oh kalau nggak kita ketemu di tempat makan aja, Pau ya. Kau makan? Makan ya. Temenin aku makan. Makan. Belum lah, nungguin sekalian bareng aja sama kamu. Kamu buka puasa. Alright. Makan di luar, nggak makan di apartemen aja? Enggak, makan di luar. Ajak Mivi sama Roy kali ya? Kamu telepon dia tapi, jangan aku yang telepon. Ajak Mivi Roy? Ya, aku nggak enak. Ya ntar aku telepon Roy deh. Ya, kalau dia nggak sibuk aja. Ya ntar aku kabarin kalau aku udah selesai ya. Tapi sayang. Nggak ada apa-apa. Dadah, I love you, Pau. Waalaikumsalam. Udah. Oke. Okay. Ya udah lu siap-siap dulu. Udah gua siap-siap. Siap-siap sana. Ganti baju. Ganti baju. Ayo. Really nigga. Wah, lu pada ganti baju gua juga. Siapa tuh kalau misalnya mau pergi di tempat. Ya udah. Cepetan deh. Oke, sekarang kita udah di mobil, kita akan menuju ke TKP pembelian kamera. Iya. Ke Samuel. Ini udah dandan. El juga udah dandan. Udah, ganti baju udah siap. Oke. Kamu manis amat sih, Beb, mau beliin dia kamera. Iya, Beb, abisnya dia sibuk banget. Kesel aku. Jadi ya udahlah, dimana enggak jadi enggak jadi. Aku yang beli, minta tolong kalian. Makasih loh, Roy, Nevi. Surprise ya, surprise. Surprise, surprise. Ini baru pertama kali loh gue surprise bikin kasih. Surprise cowok. Yeah. Biasanya lu di-surprise-in. Iyalah, kan cewek. Tapi enggak tekengi. Oh, gitu ya. Berarti lu enggak bukan cewek matre dong. Enggak lah, kamu cewek matre enggak? Enggak, suka yang dibohongin lagi. Oh iya, diupit-upit lagi ya? Ya udah, kalau gitu biar aman, gue make sure dulu. Gue telepon Billy dulu gimana? Tapi lu pada diem ya? Iya. John! Oi! Dimana? Masih di lokasi, John. Oh gitu? Kelar jam berapa? Si El ngajakin makan, Ul. Ingat yuk. Makan di mana? Nggak tau di mana. Gue ada urusan ntar sih, meeting sama orang label gue buat ngeluarin lagu baru. Wih, menyala John. Menyala John. Gua menyala. John, lu nggak ikut? Malamnya ikut deh, boleh. Kata-kata kan gue juga masih di lokasi, ntar kalau di sana udah selesai, gue kabarin lo ya. Lu masih berapa lama? John. Oi. Bilang El nanti kita nyusul ya, jadi nggak langsung nyusul aja. Lo kabar sama El, tolong John. Iya iya, nanti gue kabarin El. Ya udah, John. Bye. Oke, okay. Dia belum tahu kayaknya. Kita udah bareng. Kita langsung jalan nih. Berarti harus gerak cepet nih. Iya. Udah jam berapa nih? Udah mau malam ya? Ntar pasti abis nelfon lu dia nggak mau nelfon gue nih. Mampus ya kan. Oke, let's go. Sudah sampai tempat ya? Sudah sampai. Kita mau beli kamera buat bikin surprise si sayang. Iya, udah siapa? Wadidaw, kapan lu beliin gue? Lu nggak pernah surprisein gue lu. Itu di depan tempat itu. Nih, ini dia kameranya nih, 6400 yang bagus, bisa di flip nih, John. Coba, John. Kalau lu punya apa, John? Gue yang lebih mahal ya dong. Punya gue mah yang mahal, 6500. Rapper terkaya di Indonesia. Benar-benar, jangan kawe-kawe. Oh, ini bisa di flip ya, Mas? Iya, nih. Bro, kasih dulu. Coba, Mas, tolong kasih. Yang pakai lensa ya. Tapi ini kayaknya buat Billy kayaknya yang 6400 juga ya. Bagusan hitam lah. Iya, kayaknya kalau buat Billy gitu. Hitam aja. Oh, ini kayak gini, Mas. Kayak gini dia. Bisa berapa bisa selfie nih? Juga. Selfie juga. Dia untuk harganya 14.999. Itu udah all. Itu udah all untuk si berapa harganya? 14.999. 15 juta. Iya. Yeah. Jadi Mas saya mau kasih hadiah buat pacar saya. Gitu loh, Mas. Cashback ya? Enggak cashback ke. Udah oke lah ya. Kemarin udah janji kasih cashback. Itu kemarin. Ya. Kan janjinya kan hari ini. Berarti enggak jadi nih. Iya. Ya udah, enggak apa-apa sih. Ya, cashback ya. Cashback dari Sony. Bilang dong Masnya cashback. Kenapa cashback berapa? Kemarin udah janji sama gua cashback 500.000. 5 juta. Iya. 14.500 jadi. Iya, 500.000 cashback ini. Buat beli ini kan. Nanti kita coba lewat kalau mau lewat credit card kita coba lihat beli masih ada enggak saldonya. Kalau masih ada. Itu dong. Mantap. Oke, mantap. Kita akan buka ini. Kameranya masih disegel. 6400. Ini udah pakai lensa kit. Udah pakai lensa kit dia. Udah pakai lensa kit. Lensanya sama kayak yang gua sekarang. Oke. Okay. Ya udah bukanya, Mas. Buka. Si perawan ya. Janda atau perawan nih? Lebih enteng ya. Dari 6500. Nih, coba pegang enteng enggak? Wow.
Kira-kira Billy suka nggak? Itu diincar bukan sih? Cocok sih, nggak terlalu berat. Dari pasang dulu memory card. Memory card itu dapat nggak? Memory card-nya nggak dapat. Nggak dapat juga. Aduh, Mas, bro. L, bayar dulu, L. Totalnya 16.497. 16 juta. Baru, baru, baru. Baru, John. Masih gres, John. Menyala. Menyala sekali. Semoga dia suka ya, John. Iya. Masih dari Thailand ya, Mas, ya? Buatnya ya? Betul. Iklan, kan? Hah? Iklan. Iklan. Coba 10 juga. Juta deh. Kartu lo habis, L. Gak tau nih, coba. Wadidaw, gak jadi kamera baru dong nih. Ya gimana ya, aku cek dulu deh di sini. Emang lo ada bayar-bayaran hari ini? Ini gue cek. Ternyata decline, John. Cuma bisa 10 juta. Wadidaw, ini terancam. Lo harus bayar apartemen. Bisa limit cuma 10 juta gitu? Iya. Terus gimana dong? 10 juta udah agak gesek. Mau di void? Payment pakai lain atau gimana? Gue minjem duit dulu boleh? Aman? Gue minjem duit dulu boleh? Wadidaw, pacar Billy Saputra minjem duit sama gue, John. Mau minjem duit berapa? Kurangnya 6.490. Oh, itu mah kecil. Buat the most wanted rapper in town tuh gampang. Beli kecil itu. Tunggu bentar ya, Mas. Aduh, ada-ada aja nih. Demi si Billy ya. Tunggu ada duit, John. Mau enggak kan berapa? Nih, El, nih, Mas. Ya, sisanya. Maaf ya, Roy. Kalau ada kembali, ambil aja, Mas. Tenang. Gua menyala. Duitnya masih banyak. Santai, santai. Hitung dulu. 6.500 pas. Pas, ada sisa kembali kan? Ya, ambil aja, Mas, buat Mas ya. Oke, akhirnya jadi juga nih beli kamera baru ya. Bungkus. El, jadi lu sayang enggak sama Billy nih? Sayanglah, lu gila. Hah? Ya sayanglah, masa enggak? Sayangnya kenapa? Kenapa lu bisa sayang? Ya banyak hal lah, John. Terus kenapa gua mau ngasih ini kamera? Ya dia juga kan sibuk banget. Terus emang kita kan planning mau bikin vlog kan. Nah, biar sama-sama enak, ya gua beliin aja lah, gua bilang. Terus kalau misalnya nungguin dia enggak bakal sibuk banget sih. Jadi makanya gua berharap banget semoga dia suka ya kan. Tapi udah nanya-nanya kan. Banget kamera yang dia mau. Dia udah ngincer ya? Udah ngincer, John. Halo, Pau. Di mana? Oh, udah di jalan. Udah sampai belum? Oh, udah mau nyampe. Ya udah. Aku di sini, aku udah sama Roy sama Niki ya. Udah. Belum aku nunggu kamu aja. Ya. Dadah. Itu dia udah mau nyampe. Oh, dia udah mau nyampe. Oke, John, kita bakal nungguin Billy karena Billy udah mau sampai. Jangan lupa untuk subscribe dulu sekarang dan komen. Dan subscribe juga channel gue KRTV dan Roy Ricardo ya. Billy. Bukan deh. Gue deg-degan. Wadidaw. Gila, John. Ngeri, John. Menyala sekali, John. Lu bikin konten apa lagi, John? Macet nggak? Hah? Bikin konten apa lagi? Nggak ada. Paling gue lagi. Lu makan belum? Kamu makannya. Aku pesenin ya. Aku tadi makan pakai gorengan. Makan gorengan, wadidaw. Gorengan sama istri manis. Capek dong ya? Capek dong. Nyari semua capek, John. Tapi kayaknya aku capek banget abis Muay Thai. Iya, abis Muay Thai, heran gue. Nivi ajakin Muay Thai dong. Nivi ajakin Muay Thai. Enggak, aku sayang lemak, Beb. Sayang lemaknya dibuang. Tadinya ini pertama kali gue ketemu sama dia, John, jujur ya. Keras banget. Nah, pas selang udah lumayan lama, berapa bulan, lembek. Nah, sekarang udah kenceng lagi nih itu. Enggak, kamu tahu kan makan dia gimana. Tadi Muay Thai berapa jam? 2 jam. 2 jam aja. Sayang. Aduh, apa sih, Beb? Lo kamu Muay Thai nggak lepek? Jadi, ya. Muay Thai nggak lepek? Jadi gimana? Jadi langsung, El? Enggak, aku beliin kue nastar buat kamu tadi. Di mana dekat tukang Muay Thai aku? Di tempat Muay Thai aku, iya, kue nastar gitu. Kue nastarnya warna hitam, gokil. Apa tuh, John? Masih? Apaan tuh? Masih? Ya elah, buka ya, lama banget. Wadidaw. Wih, gila. John, apa tuh, John? Kamera siapa? Kamera Bang Oi sama Yogi. Enggak lah, John. Jadi, Pao, aku tuh kamu kan sibuk banget. Terus kita kan planning-planning, mau beli kamera, mau bikin vlog, tapi enggak jadi. Akhirnya aku deh yang beli kamu. Serius? Enggak, bercanda. Ya serius lah. Enggak sumpah. Kok bohong sih? Di prank ya. Nih rekeningnya yang bayar dia loh, John, bukan pakai kartu kredit lo. Oh my god, gue speechless. Anjir. Enggak, kok kamu beli sih, Pak? Kan emang rencana aku mau beli. Kamu seneng gak? Enggak, ini beneran. Ih, beneran. Yaudah, ini mau ambil lagi. Kamu mau ikut?
Wih, sukses ya. Jika kamu beliin buat aku. Mereka yang berdua yang nolongin aku, bantuin aku, dan sebenarnya tuh aku nggak Muay Thai. Wadah, jadi aku bohong. Tuh ketolong. Berarti kamu bohongin aja dong. Ya udah nggak usah. Terus dia tuh ke apart, jemput aku, Roy juga. Apa? Ini vlog lo nanti. Jadi dia minjem kamera gua. Nah, jadi aku minjem kamera dia buat vlog pertama kita. Awalnya dia enggak, memang gue rencanain John. Yang gue pernah cerita sama lo, oh, kan gue pengen bikin vlog sama dia. Terus gue mau beli kamera, tapi sumpah gue tuh jadwalnya astaga. Jadi gue pagi 6:30 baru selesai tidur, jam 7 pagi acara pagi lagi, siang lagi Raffi Billy and Friends. Terus setelah itu gue ada kegiatan. Terus kayak nggak ada waktu buat beli kamera. Dan oh my god, kamu beli kamera apa bos? Sumpah. Kaget dulu, oi. Makasih. John, tapi ini bener gak yang gue suka? Ya yang penting mah buat vlog-vlog bisa kan? Coba lihat dulu dong. Lo belinya sama? Sama gue dong. Sama El kan? The most wanted rapper in town nih gak? Kita buka guys. Buka. Unboxing guys. Unboxing. Di KW-KW gak Roy? Gak dong, ori dong. Gak dong, ori. 3, 2, 1. Wow. Sukses John, sukses John. Makasih Roy TV. Oke biasa aja. Bos seneng kan lah yang dikasih. Kita nggak dapat apa apa. Gaji naik nggak bos? Gaji naik nggak bos? Ya mulai mah gaji naik ya bos. Gak, yang gue bingung ya. Gue udah suruh Billy nge-vlog tuh dari udah ada 3 bulan yang lalu loh. Tapi John, kok tapi kan baru sekarang ini loh. Sempet vakum karena kan sama ya yang udah-udah lah. Sekarang mau lembaran baru sama orang yang baru guys. Lembaran baru guys. Yes. Aku ambil lagi ya kameranya. Oh, makasih banyak ya. Semoga rezekinya kamu melimpah dan semoga ini awalan yang baru menjadi nanti kedepannya sukses. Amin. Kamu terus juga ya. Ini suatu pembelajaran buat kita nantinya. Iya, sampai tahu iseng-iseng kita bikin vlog dan nanti tiba-tiba banyak yang subscribe ya. Kamu juga nih buat biar jadi semangat baru. Iya. Kepunya harus dijalani. Jangan lupa ya Pau Rember Swap. Nipi juga bentar lagi bikin vlog loh. Ngeri. Thank you guys. Suka gak Pak? Suka banget. Yakin. Makasih. Berarti kamu dari tadi bohongin aku. Iya. Kamu bilang jadi, tadi juga lo nelfon gue tuh sebenernya gue udah sama dia ya John. Dan dia tuh sebenernya ke apart. Demi Tuhan. Oh my god. Demi niatnya dia baik. Dia nemenin ya. Berarti lo gue telpon dan sama